kasur, datang ke lantai sekian, kamar nomor sekian. Subhanallah, ya. Jam 9 dia sudah siap buka kedai bakso. Jam 11 laris-manis habis dagangan baksonya. Laris Tanjung Timbul, barang habis uang kumpul. Ya. Azan sholat zuhur pergi ke Masjidil Haram sholat. Enggak akan mengulangi ibadah ritualnya. Subhanallah. Selama 30 hari ongkos 6 juta untuk bayar haji kembali dan masih ada untung. Itulah pengamalan dari Hayya 'alal falah. Mari cari keberuntungan ekonomi. Kalau orang Islam enggak bangun pendidikan, enggak bangun ekonomi, enggak bangun moralitas, jongkok terus. Saatnya kita harus bangun pendidikan, bangun ekonomi, bangun moral. Nanti kalau menjadi politikus, politikus yang tidak meminta-minta, politikus yang moralnya handal, tidak mudah terjerat oleh daging sapi, ya. Karena ada politikus mabuk daging sapi, akhirnya apa? Presiden keserutung sapi. Pernah tidak presiden keserutung sapi? Ya tuh, presiden pantai ya tersungkur karena mabuk daging sapi, ya, tersungkur sapi. Nah ini karena apa? Moralnya minus. Dia kan lulusan pesantren, Bill Gates, ya, yang lulusan Ulul Qura aja, doktor hafal Quran, lulusan Ulul Qura, Universitas Ulul Qura Makkah. Kalau moralnya tidak istiqomah, kejebak pada rayuan gombal, rayuan yang punya kursi, akhirnya apa? Pergi ke Bogor, ke Batu Tulis, bawa cangkul, konon ingin menggali harta karun yang ada di Bogor. Ya, karun itu orang mana? Orang Mesir dong. Duh, nyari harta karun ke Bogor, harusnya ke Mesir sana. Kalau bawa cangkul, katanya mau gali harta karun, yang didapat apa di Bogor Batu Tulis? Bengkuang, ya, ya, bengkuang, ya, apa? Tales. Coba itu dokter kok percaya sama paranormal? Akhirnya apa? Dia pengikut para gombal, dari gombal gambul, ya. Akhirnya apa? Menteri agama masuk penjara, gitu. Nah ini pak, moral kita harus bangun. Bapak ibu sekalian, jadi ketika kita ingin bangun pusat kesejahteraan umat.